Utara. Maluku Utara. Yang menjadi cerah. Dengar ini. Wagub Sudikerta minta peserta diklat kepemimpinan 2 bisa menghasilkan inovasi. Seorang pemimpin atau pejabat eselon 2 yang merupakan pejabat strategis di tingkat kabupaten, kota, atau provinsi haruslah mampu membaca arah perubahan dan mengelola perubahan tersebut. Seorang pejabat eselon 2 juga harus bisa menjadi pemimpin sekaligus menghasilkan inovasi yang nantinya dapat berguna bagi perubahan pada tatanan kebijakan strategik pemerintah itu sendiri. Demikian disampaikan Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta di hadapan peserta diklat kepemimpinan tingkat 2 tahun 2017 saat mengikuti acara sosialisasi penyelenggaraan jamuan kenegaraan Bali Mandara sekaligus launching lembaga sertifikasi penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri atau LSPPDN Provinsi Bali di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Bali pada Rabu 6 Desember malam. Saya atas nama pemerintah Provinsi Bali menyampaikan terima kasih dan selamat untuk melaksanakan diklat PIM 2 tahun 2017 ini bagi Bapak Ibu yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia ini. Ya, diklat PIM ini tentu sangat dibutuhkan oleh para ASN untuk meningkatkan kualitas dirinya di dalam mencapai profesionalisme kerjanya. Karena saya tahu pasti Bapak Ibu tidak hanya bertumpu pada jabatan-jabatan yang diraih saat sekarang ini, tetapi ingin meningkat lagi. Yang eselon 2 pasti akan mencari eselon 1, yaitu sekda. Kalau ada yang sekda di sini tadi saya tanya, katanya sekda dari Ternate kalau nggak salah ya. Selain itu, Sudikerta juga menyampaikan jika pelaksanaan diklat kepemimpinan tingkat 2 ini tidak hanya sebagai persyaratan akan sebuah jabatan semata, akan tetapi aparatur harus berpikir maju, berani berubah dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi demi terwujudnya reformasi birokrasi yang lebih baik. Sudikerta juga meminta agar peserta diklat kepemimpinan tingkat 2 untuk terus belajar dan meningkatkan kompetisi diri dengan terus membaca untuk menambah pengetahuan. Dengan demikian, para pemimpin akan mampu untuk memimpin daerahnya dan memberi kesejahteraan bagi masyarakatnya. Tak lupa dalam kesempatan tersebut, Wagub Sudikerta juga mempromosikan pariwisata Bali. Menurut Sudikerta, meski Gunung Agung saat ini berada di level 4 atau awas, namun Bali masih aman untuk dikunjungi. Menurutnya, masih banyak tujuan wisata di Bali yang bisa dikunjungi meski Gunung Agung mengalami erupsi. Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Bali Ide Bagus Sedawo dalam laporannya mengatakan jika kegiatan jamuan kenegaraan atau jamuan terhadap tamu negara yang datang ke Bali rutin diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Bali. Menurutnya, kegiatan tersebut juga sebagai promosi keunggulan yang dimiliki Bali kepada para tamu yang datang. Seperti halnya dapat mempromosikan makanan, minuman, dan lainnya yang mencirikan Bali sendiri. Selain itu juga untuk memantapkan sinergitas dengan stakeholder. Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara atau LAN Republik Indonesia yang diwakili oleh Kepala Pusat Kajian Pendidikan Pelatihan Aparatur 3 LAN RI, Mariman Darto, mengungkapkan bahwa BPSDM Provinsi Bali adalah satu-satunya BPSDM yang menyelenggarakan diklat dengan mengedepankan kearifan lokalnya. Ia juga menyampaikan jika Bali selalu mengawali langkah yang baik dalam segala hal. Tak lupa ia juga mengucapkan terima kasih kepada BPSDM Provinsi Bali yang telah berupaya untuk mengembangkan potensi aparatur sipil negara ke depan. Birohumas dan Protokol Setda Provinsi Bali melaporkan.